Aksi Rudy Salim yang mengerjai Rizky Billar naik supercar merek Lamborghini benar-benar membuat Lesti Kejora panik. Biduan dangdut ini sampai tak bisa membuka pintu mobil dan meminta bantuan timnya yang ada di sana. Lesti Kejora panik saat tahu suaminya pingsan saat naik supercar merek Lamborghini bersama Rudy Salim. Sebelum tak sadarkan diri, Rizky Billar terlihat panik duduk di samping Rudy Salim yang sedang mengemudi mobil Lamborghini merah. Rudy Salim mengemudikan mobilnya dengan cara merolet. Mobil berputar-putar sampai mengeluarkan asap yang terus mengepul. Tidak tahu aksi pingsan ini settingan atau bukan, Rizky Billar tampak mendadak tak sadarkan diri. Kejadian itu membuat Lesti Kejora panik beras. Lesti Kejora terus memanggil-manggil suaminya dari luar mobil yang sudah berhenti. "Kakak, kakak, ini gimana bukanya? Tolongin ini gimana tolongin? Cepetan, cepetan ih," kata Lesti Kejora berteriak panik. Terdengar, Lesti Kejora berulang kali membangunkan Rizky Billar yang terduduk tergulai tak berdaya di mobil Lamborghini. Sementara, dengan entengnya Rudy Salim mengatakan Rizky Billar shock, tim pun lantas berusaha mengeluarkan Rizky Billar dengan cara membopongnya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.